Bab 5, ancaman di bidang Ipolexos, Budankam, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B. Strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI. Strategi adalah kumpulan cara yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi ancaman berdimensi Ipolexos Budankam adalah sebagai berikut. 1. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini termasuk salah satu ancaman militer yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencegah meluasnya pengaruh ideologi selain Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara dengan strategi pertahanan berlapis, antara lain 1. Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur pertahanan militer, yakni kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi ideologi. 2. Unsur pemerintah yang membidangi politik dalam dan luar negeri mengerahkan seluruh instrumen pemerintahan untuk menangkal pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. 3. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mempercepat gerakan untuk melakukan operasi informasi imbangan sehingga masyarakat dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang mengancam ideologi. 4. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut. 5. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk membangun kerjasama dengan pemerintah demi membentengi masyarakat dan penetrasi ideologi asing. Dan 6. Peran lapis pertahanan militer seperti program pelaksanaan bakti TNI. 2. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Strategi pertahanan ancaman di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Terwujud dengan kehidupan politik berlandaskan demokrasi Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif. Langkah-langkah yang ditempuh adalah 1. Pendekatan ke dalam. Pembangunan sistem politik demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan bangsa tertulis dalam 3 pilar penataan ke dalam. 1. Penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas KKN, serta bertanggung jawab. 2. Penguatan lembaga legislatif. 3. Penguatan kekuatan politik nasional. 2. Pendekatan keluar. Menciptakan diplomasi dengan negara lain secara dinamis, diwujudkan dengan 1. Pada lingkup internal, contohnya penciptaan kestabilan negara dan ekonomi bangsa. 2. Pada lingkup regional, contohnya diplomasi aktif dalam meningkatkan kerjasama. 3. Pada lingkup supraregional, contohnya politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antar negara dengan fokus menjaga keutuhan wilayah NKRI. 4. Pada lingkup global, contohnya memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia dalam PBB, serta mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi sehingga dapat mencegah ancaman tersebut. 3. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghadapi ancaman ekonomi dari internal, yaitu penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur. 3. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghadapi ancaman ekonomi dari internal, yaitu penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. 2. Menghadapi ancaman ekonomi dari eksternal, yaitu Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi politik dunia. 4. Strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Contohnya kedisiplinan yang tinggi dapat ditiru, tetapi gaya hidup konsumtif dan pergaulan bebas harus dihindari. Untuk menghindari nilai budaya Barat yang negatif, masyarakat harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dapat dilakukan dengan mempelajari kebudayaan yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Contohnya kegiatan karnaval budaya mampu mengajarkan generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia. 5. Strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam 5 sasaran strategis sebagai berikut. 1. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. 2. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, dirgantara, dan daratan. 3. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif. 4. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. 5. Mewujudkan warna negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Strategi untuk menanggulangi setiap ancaman pertahanan dan keamanan di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya berikut. A. Ancaman kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya dikenal dengan cybercrime. Strategi menghadapi cybercrime yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak agar kejahatan dunia maya dapat diminimalisasi. B. Ancaman teroris. Strategi mengatasi ancaman terorisme dapat dilakukan melalui upaya berikut. Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pengesahan Undang-Undang tentang Anti-Terorisme, dan memperkuat aparat negara. C. Konflik perbatasan. Konflik keterbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui strategi berikut. Menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. Pemerintah perlu memberikan pendidikan pentingnya menjaga wilayah perbatasan masyarakat. TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan status wilayah perbatasan. D. Ancaman illegal fishing. Illegal fishing mengakibatkan negara merugi. Diperlukan upaya penangkapan kejahatan yang komprehensif untuk mengungkap dan meminimalisasi adanya illegal fishing di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menyita kapal asing yang melintasi batas kedaulatan negara. Selain itu, pelaku dapat diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.